Tadi sebentar tadi kami mewakili jawatankuasa rundingan Parti Muda berjumpa dengan jawatankuasa rundingan Pakatan Harapan lah. Jadi tadi yang sebentar tadi ada Nazmi, Steven Sim dan juga Di Khalid Samad untuk Pakatan Harapan. Dan saya rasa perbincangan yang kita adakan tadi adalah satu perbincangan yang insyaAllah positif. Apa yang saya boleh maklumkan pada kawan-kawan media hari ini, saya rasa dalam 70% selesailah perbincangan. Bermakna ada lagi perkara yang perlu kami rungkaikan antara Muda dan Pakatan Harapan. Kita akan speed up the speed of perbincangan itu. Dalam 2-3 hari ini kita akan ada lebih banyak perjumpaan-perjumpaan dengan Pakatan Harapan lah untuk selesaikan lagi beberapa kerusi yang dibincangkan. Apa perbincangan yang telah selesai? Yang 70% selesai? 70% tu memang kita bercerita tentang pertama adalah pergerakan untuk pilihan raya nanti seperti logo dan sebagainya, dan juga kerusi lah. Tetapi untuk pemakluman kerusi tu nanti kita akan buat announcement apabila telah selesai semua lah. Bila dah selesai semua baru kita akan buat lagi satu press conference untuk kita umumkan kerusi yang kita dapat lah. Yang belum selesai lagi overlapping dengan PH atau berapa sih yang diminta oleh Muda ya? Kita ada minta macam yang saya sebut kurang daripada 15 kursi. Kurang daripada 15 kursi ya, dan 70% selesai. Kita akan, yang penting kita memang tidak ada langsung meminta kursi incumbent. Kita dengar banyak desas-desus tapi sebenarnya Muda malah langsung tak ada minta kursi incumbent. Dan yang selebihnya tu ada beberapa overlapping yang kita perlu selesaikan lah.